Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu memimpin kehidupan kita. Terbukti pada malam hari ini kita bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Dan mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya mengajak kita untuk kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita, dengan rasa bersyukur kita kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang sudah membela, Dia yang Tuhan yang sudah menyertai perjalanan kehidupan kita, Saudara, sepanjang hari ini. Dan saya percaya sekali lagi, ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari Saudara, saya mengajak kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami membawa hidup kami untuk kami datang memuji, datang menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan semua apa yang telah kami lewati dan kami alami sepanjang hari ini, semua karena berkat Tuhan. Dan kami boleh ada pada malam hari ini ya Tuhan. Kami akan menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Lebih dari segala Kau Tuhan, mesperat dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih sekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada-Mu. Katakan kerinduan-Mu kepada Tuhan, katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Dan permata tiada artinya. Kami rindu dekat bersama-Mu ya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada-Mu. Lebih dari segalanya, kami rindu Engkau ya Tuhan. Ku ingin Kau Tuhan, melebihi dari apa yang kami punya dan kami miliki. Engkau segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu. Jadikan kami hamba yang setia kepada Engkau ya Tuhan. Untuk kami menyembah Engkau setia kepada-Mu lebih dari segalanya.
Tuhan. Emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya. Ingin lebih dekat dengan Engkau, ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia. Bawa kami dekat dengan Engkau, ya Tuhan. Bawa kami lebih dekat dengan Engkau, ya Tuhan. Sehingga kami akan terus memahami apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, ini kerinduan kami. Lebih dari segala, pribadi-Mu ya Tuhan, hanyalah Engkau ya Tuhan. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia. Ini kerinduan kami kepada-Mu ya Tuhan. Selalu ingin dekat bersama-Mu ya Tuhan. Lebih dari segala, lebih dari apapun itu ya Tuhan. Ku ingin, yang kami ingini hanya pribadi-Mu, yang kami ingini hanya Engkau ya Tuhan. Mas perak dan kami adalah Engkau ya Tuhan. Thank you.
Kau tempat penghiburan, Yesus. Sungguh indah Engkau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Engkaulah tempat penghiburan kami, tempat perlindungan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Yang terluka sungguh indah, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang, bagi semua yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah. Mari datang padanya malam ini, penuh kasih dan sayang. Setiap hati yang terluka Sungguh indah Kau Tuhan, Menara perlindungan Kau sumber kekuatan Bagi semua orang Yang membutuhkan Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Sungguh indah Kau Tuhan penuh kasih dan sayang. Terima kasih ya Tuhan, Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka Sungguh indah Kau Tuhan Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan penuh kasih dan sayang. Bagi setiap hati yang terluka Sungguh indah Kau Tuhan Kau menara perlindungan Kau sumber kekuatan kami bagi semua orang yang membutuhkan
Engkaulah menara perlindungan, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Yesus, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat, Kau tempat penghiburan bagi setiap bagian
Rajaku. Sebab hati kami percaya Tuhan, Kau segala-galanya bagi hidup kami. Satu-satunya yang kami pegang teguh, yang kami andalkan, yang kami percaya, hanya dalam nama Yesus, Tuhan. Engkau segala-galanya, hanya Yesus. Oh, kami berseru hanya kepada Engkau, Tuhan. Kebenaranmu, kebenaranmu, amin. Itu bagianku yang ku pandang. Kaulah yang ku pandang. Selagi kami ada, selama ku hidup, selama hidup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali mengizinkan kami berjumpa di mesbah doa. Semua karena anugerah Tuhan terus berbicara pada kami, ajarkan kami tentang firman-Mu Bapa, agar hidup kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa, biar lewat kebenaran firman Tuhan kami boleh semakin mengerti lagi isi hati Tuhan, dan hidup kami berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Ya, kita boleh berjumpa kembali di mesbah doa malam ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan, kita sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya, kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu dan terus kirimkan kesaksian saudara. Ya, walaupun memang lama dibacanya, tapi ya tetap akan dibaca saudara ya. Iya, shalom Ibu Debbie dan semua tim. Saya mau bersaksi dan saya sangat bersyukur bisa mengenal mesbah doa dan mesbah syukur. Karena itu membuat saya boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya mau bersaksi karena kemurahan Tuhan sudah dinyatakan dalam keluarga saya, di mana anak saya yang tertua boleh dipulihkan Tuhan dan kembali pada kodrat yang sesungguhnya sebagai laki-laki. Karena selama 12 tahun dia menjadi banci. Oh, puji Tuhan ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, berharap pada Tuhan ya, 12 tahun loh jadi banci bisa dipulihkan Tuhan kembali. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi itu bagi Tuhan ya mungkin, sebab Tuhan yang menjadikan semuanya. Saya percaya ini semua karena Tuhan ya, karena anugerah Tuhan. Saya juga bersyukur karena adiknya juga boleh lulus dari tes menjadi siswa bintara polisi secara murni setelah melalui 3 kali tes. Dan tinggal menunggu pendidikan, sungguh Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Upaya saya dan suami bergumul sekalipun ya, suami kadang tidak tekun ya, tetapi dengan tekun saya terus mencari hadirat Tuhan lewat channel ibu ya, saya sungguh terbantu untuk ada dalam hadirat Tuhan. Karena hampir 12 tahun lebih kami keluarga bergumul untuk anak tertua kami ini. Ya, padahal anak tertua saya ini adalah seorang anak yang rajin beribadah. Bahkan sering dipakai di dalam KKR ya sebagai WL. Ya, bahkan menjadi singers di gereja. Ya, sekalipun kami hanya jemaat. Namun ya puji Tuhan. Karena
saya jadi lebih mendalami pengajaran tentang firman Tuhan. Dan oleh karena Tuhan, saya dan suami sekarang diberi kesempatan melayani, ya, dan sering, ya, walaupun sering dipandang tidak layak, namun saya melayani di mimbar, kadang saya menangis sampai merasa saya sadar, ya, sampai merasa sadar sudah selesai ibadah. Karena merasa tidak mampu, ya, menyampaikan kehendak Tuhan yang terkadang ada yang mencemooh, menghina, bahkan menertawakan saya. Namun saya katakan, ya, saya memang tidak layak menyampaikan firman Tuhan, tapi saya menyadari inilah tugas yang dari Tuhan, yang dianugerahkan Tuhan bagi saya, dan saya mau, ya, atau tidak, ya, saya harus menyampaikan. Memang berat, tapi saya tetap berusaha untuk setia, ya, sampai 3 periode, dan periode ini suami saya juga dipilih kembali mendampingi saya. Kami berdua bergumul dan berdoa. Ya, sungguh dahsyat hidup bersama dengan Tuhan. Saya sangat bersyukur boleh mengenal mesbah doa dan mesbah syukur. Dan semua khotbah-khotbah ibu, ya, sangat menguatkan, ya, sangat meneguhkan iman, menghibur. Ya, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie dan seluruh tim. Ya, tetap terus diberkati, menjadi berkat bagi banyak jiwa yang diselamatkan dan dibawa kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ibu sekeluarga, ya, dan saya terus juga membagikan mesbah doa dan mesbah syukur serta semua khotbah-khotbah ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Ya, saudara, ketika kita sungguh-sungguh bergumul dan berserah pada Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil, ya. Bayangkan, ya, anaknya 12 tahun jadi banci. Ya, dan akhirnya Tuhan kembalikan, ya, Tuhan pulihkan. Saya percaya karena ada suami istri yang bergumul, tadi mereka berkata mereka berdua bergumul, ya, kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan, ya, setiap doa-doa kita yang kita panjatkan, ya, tanpa mengenal putus asa, saudara. Teruslah berdoa, teruslah percaya kepada Tuhan, ya, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Baik, hari ini kita sambung pembacaan kita sudah di Esra, sekarang sampai di, ya, Esra pasal yang ke-7, ya. Kemarin kita lihat akhirnya Tuhan memakai, ya, Raja Darius untuk menyuruh segera menyelesaikan semua pembangunan, ya, Bait Allah, dan akhirnya mereka pun bersuka cita dan merayakan Paskah dengan roti tidak beragi. Sekarang kita masuk Esra pasal yang ke-7, ya. Judul perikopnya, Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Tuhan. Ya, jadi dikatakan ayat yang pertama pasal 7 Esra, kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artahasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkia bin Salum, bin Sadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Asaria, bin Merayot, bin Serahaya, bin Usi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eliezer, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel, ia adalah seorang ahli kitab, ya, ahli kitab yang mahir, ya, dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginnya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ya, saudara, kita lihat, jadi dikatakan di sini pada waktu orang-orang buangan dari Babel diizinkan pulang kembali, jadi Esra kembali ke negeri itu. Ya, dengan kelompok kedua orang-orang buangan itu 80 tahun sesudah Zerubabel. Dan Esra mendapati Bait Allah itu sudah dibangun kembali, ya, tetapi kehidupan bangsa itu masih berantakan, saudara. Ya, jadi ketika Esra pulang, pembangunan Bait Allah sudah selesai. Ini adalah kelompok kedua yang pulang, ya, dari pembuangan di Babel, saudara, ya. Dan ketika itu, ya, dikatakan bahwa ketika Esra pulang, Esra ini adalah seorang ahli kitab, saudara. Ya, dia adalah ahli kitab, ya, dan kita lihat di sini, ya, cerita dalam kitab
dalam kitab Ester itu terjadi selama waktu ini, ya, dalam pemerintahan Ahasiweros yang memerintah tahun 486 ya sampai 465 sebelum Masehi. Artahasta, Artahasasta itu anaknya menjadi raja tahun 465 dan Esra kembali ke Yerusalem. Ya, jadi dikatakan tadi kita lihat kemudian ya pada zaman raja pemerintahan Artahasasta ini adalah anak dari Raja Ahasiweros ya. Jadi kisah Ester itu terjadi pada zaman-zaman ini juga ya, pada waktu Esra ini ya. Dan dikatakan di sana ya Esra ini seorang ahli kitab ya. Dia adalah ahli kitab yang mahir dalam kitab Taurat Musa ya. Jadi Esra ini adalah seorang yang ya memang dia rohani saudara ya, seorang rohaniawan pada zaman itu ya, dan dikatakan akhirnya dia balik ya, ketika dia kembali ke Yerusalem pembangunan Bait Allah sudah selesai tetapi kehidupan rohani bangsa itu hancur berantakan saudara. Ya, dan dikatakan Esra itu disayang oleh raja, dikatakan raja itu memberi kepada Esra itu segala yang Esra inginkan. Oleh karena apa? Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Saudara lihat, orang-orang yang dikenan Tuhan itu juga memang ya akan mengalami apa ya kemudahan-kemudahan, bahkan disayang banyak orang. Dikatakan di sini Esra itu diberi banyak hadiah, bahkan semua yang dia inginkan diberi oleh raja. Ya, garis bawahi di sana kenapa begitu? Kenapa raja mengasihi Esra? Karena dikatakan oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Waktu kita hidup takut Tuhan ya, rohani kita terus terjaga, maka ada begitu banyak berkat-berkat yang bisa kita terima saudara, karena tangan Tuhan menyertai kita. Orang-orang disertai Tuhan itu luar biasa, disayang raja, disayang banyak orang, bahkan ya mereka mengalami banyak mujizat dan pertolongan Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar mereka saudara ya. Ayat yang ke-7 dikatakan, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di Bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artahasasta. Ya, lalu tibalah di Yerusalem ya pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Jadi Esra ini sangat disertai Tuhan saudara. Ya, dikatakan di sana ya bahwa Tuhan menyertai Esra. Jadi 80 tahun setelah orang-orang buangan pertama pulang ke Yerusalem, ya Esra ini juga pulang saudara. Dan ini adalah perjalanan pertamanya. Dan dibutuhkan waktu sekitar 4 bulan ya untuk mereka berjalan dari Babel kembali pulang ke Yerusalem, karena berjalan kaki ya. Bait Allah telah berdiri selama kira-kira 58 tahun. Sampai titik ini dalam narasi Esra telah tinggal di Babel. Itu kemungkinan menyusun catatan ya tentang berbagai peristiwa yang telah terjadi. Ya, mengapa dia harus bertanya kepada raja apakah bisa pulang atau tidak ya? Esra ingin ya banyak orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem, dan dia membutuhkan ya sebuah ketetapan dari raja yang menyatakan bahwa setiap orang Yahudi yang ingin pulang ke kampung halamannya mereka bisa melakukan itu saudara. Dikatakan di sana bahwa ya 80 tahun ya setelah kelompok pertama pulang dan Esra akhirnya pulang juga ke Yerusalem, membutuhkan waktu 4 bulan ya untuk mereka berjalan saudara ya. Dan dikatakan di sana akhirnya ya Esra itu disertai Tuhan ya, tangan Tuhan itu yang menyertai dan melindungi dia saudara, sehingga mereka tiba di Yerusalem ya, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan memperlakukannya serta mengajar ketetapan
dan peraturan di antara orang Israel. Jadi satu kerinduan Ezra, dia pengen menyelidiki kitab Taurat itu, bahkan melakukannya dan mengajarkan kepada orang-orang Israel. Harusnya kita juga begitu, saudara ya. Kita punya kerinduan untuk menyelidiki Alkitab, bahkan kita punya kerinduan melakukan firman Tuhan, dan kita juga punya kerinduan untuk menyebarkan dan mengajarkan firman tentu kepada banyak orang. Saya berdoa, saudara jemaat Mizpah doa, bukan hanya sebagai pendengar, tapi apa yang saudara terima, yang saya sampaikan, bagikan itu kepada orang lain. Menangkan jiwa-jiwa, share setiap firman Tuhan, agar orang semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan, saudara ya. Ayat 10, ya, sebab Ezra itu ya bertekad, dikatakan menyelidiki, meneliti Taurat Tuhan, melakukannya serta mengajarkannya. Ayat 11, inilah salinan surat yang diberikan Raja Artaxerxes Tasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yaitu yang ahli dalam perkataan sebagai segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Ayat yang ke-12, Artaxerxes raja segala raja kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit. Dan selanjutnya, maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem. Jadi luar biasa, saudara ya. Ketika pada waktu itu akhirnya Ezra diizinkan pulang, bahkan raja mengeluarkan ketetapan siapapun yang ingin pulang boleh ikut pulang bersama-sama dengan Ezra. Bahkan raja menitipkan emas perak sebagai persembahan sukarela dari raja Persia untuk dibawa ke Yerusalem, mereka persembahkan kepada Allah Israel. Di sana dikatakan, saudara ya, emas perak dan semua persembahan sukarela. Ayat 18, beserta segala perak ya, yang dipersembahkan. Ayat 17 sekarang, maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah semua itu kau persembahkan di atas mizbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diarahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu yang membayarnya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku Raja Artaxerxes telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama. Dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur ya sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Jadi puji Tuhan, saudara ya, kita lihat di sini Raja Persia itu sangat menghormati Allah Israel ya, dan dia sangat menghormati Ezra. Dia berkata, apapun yang dibutuhkan oleh Ezra, hamba Tuhan ini, ya harus dipenuhi. Ya, apapun yang dia minta harus dituruti. Dia beri perintah kepada pemerintah-pemerintah, saudara. Ya, kerajaan-kerajaan di sekeliling itu untuk ya memfasilitasi Ezra. Kenapa? Mereka berkata supaya jangan ya raja dan anak-anaknya itu kena murka Tuhan. Ya, jadi mengapa Artaxerxes membebaskan para pekerja Bait Allah ya dari membayar ya pajak, bahkan mereka berkata ya Ezra itu
ya harus ditopang pelayanannya. Ayat yang ke-24 dikatakan, lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu gerbang, budak di pintu Allah dan para rumah Allah dikenakan pajak upeti atau bea. Maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu dan orang yang belum mengetahuinya harus kau ajar. Jadi Raja Artahasastra ini juga memberi perintah bahwa Esra dan seluruh pelayan-pelayan di Bait Allah tidak boleh dikenakan pajak, saudara ya. Jadi ya dia menyadari kenapa ya Esra dan seluruh ya pelayan Tuhan tidak dikenakan pajak. Dia menyadari bahwa para imam dan orang Lewi itu memegang peranan penting dalam masyarakat sebagai pemimpin rohani. Karena itu dia membebaskan mereka dari beban pajak, meskipun ya bagi para rohaniawan Artasasta, seorang raja kafir menghargai, mendukung prinsip-prinsip tersebut. Ya, jadi sekarang ini juga gereja-gereja memiliki tanggung jawab untuk mengangkat ya para rohaniawan-rohaniawan yang benar-benar ya orang-orang yang bertobat untuk bertugas di Bait Allah. Bayangkan sekelas raja yang kafir saja bisa menghormati Allah Israel dan mengatur semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia menyuruh untuk Esra itu ajarkan ya, angkatlah orang-orang menjadi pemimpin ya yang akan melayani ya di Bait Allah itu. Dan raja juga berkata, ajarkan mereka agar mereka mengetahui hukum Taurat. Jadi memang pengajaran itu sangat penting, terutama di gereja. Hari-hari ini saya banyak melihat para pelayan Tuhan yang mereka itu minim sekali di dalam pengetahuan firman Tuhan. Mereka minim di dalam pengenalan akan Tuhan, tapi sudah pelayanan, saudara. Nah, kita bisa belajar ya dari Raja Artasasta. Dia menyuruh Esra untuk ya angkat orang-orang, pemimpin-pemimpin, dan ajarkan mereka tentang kitab Taurat, tentang firman Tuhan. Ya, kita perlu belajar firman sungguh-sungguh, kita perlu memiliki pengetahuan akan firman Tuhan sungguh-sungguh, supaya hidup kita ini tidak mudah diombang-ambingkan. Apalagi kalau sudah pelayanan ya. Ini sekelas raja kafir saja mau menyuruh Esra mengajar semua orang yang terlibat dalam pelayanan di Bait Allah. Ayat 26, setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukum mati maupun dengan pembuangan, dengan hukum atau denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Jadi Esra itu bersyukur kepada Tuhan, dia bilang terpujilah Allah yang sudah memperhatikan ya rumah Allah, bahkan ibadah di Yerusalem. Ya Esra itu berkata, dia bilang terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh para raja-raja dan penasihat-penasihat di kerajaan. Jadi Tuhan yang menggerakkan hati raja untuk melakukan segalanya. Kalau kita hidup berkenan pada Tuhan, saudara, maka Tuhan juga sanggup menggerakkan orang-orang untuk menolong kita, menggerakkan para penguasa-penguasa. Ya ini Raja Persia loh, tidak takut Allah, tapi digerakkan Tuhan untuk menyertai pelayanan Esra. Karena itu saya mau bilang, saudara, jangan kejar ya kenalan-kenalan hebat, enggak usah kejar ya oh ini orang bisa tolong saya, tapi kejar perkenanan Tuhan. Waktu kita mengejar perkenanan Tuhan, maka Tuhan kirim orang-orang ini datang menopang pelayanan kita, menyertai kita. Ya sekalipun dia enggak takut Tuhan loh, Raja Persia ini dia orang yang tidak percaya, tapi dia menghormati Allah Israel dan mendukung mereka untuk melakukan ibadah dan menyemarakkan rumah Tuhan. Karena itu saudara, mari kita terus menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan supaya hidup kita juga boleh terus ada di dalam ya penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur
Kami belajar malam ini bahwa waktu Tuhan berkenan atas hidup kami, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau menggerakkan hati raja-raja, hati para penguasa untuk menopang pekerjaan Tuhan, untuk menopang semua rencana-rencanamu atas kehidupan orang-orang yang dikenan Tuhan. Karena itu Tuhan, hidup kami bawa dalam kebenaran perkenananmu Bapa, agar ketika kami hidup berkenan pada Tuhan, maka Tuhan membuka jalan-jalan, Tuhan memberi banyak kelonggaran-kelonggaran, bahkan kami disenangi banyak orang, dan lewat mereka lah pekerjaan Tuhan semakin diberkati. Terima kasih, berkati semua anak-anakmu yang setia ada di mesbah doa, dalam setiap pergumulan pribadi lepas pribadi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit malam ini mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, doa percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau juga memberkati semua anak-anakmu Tuhan yang sedang ada dalam masalah yang berat, yang merindukan pemulihan terjadi dalam rumah tangga, suami dipulihkan, istri dipulihkan, orang tua dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Dalam nama Yesus keluarga kami dipulihkan Tuhan. Yang sedang ada dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Yang ingin menjual aset, biarlah Tuhan ketemukan dengan seorang pembeli yang terbaik. Bapa, kami datang terus menyerahkan hidup dan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan begitu banyak pergumulan yang kami hadapi, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, minuman keras, narkoba, judi, kepahitan, amarah, kebencian, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan kami ya Roh Kudus, Engkau Roh yang berkuasa dalam hidup kami. Tuhan juga memberkati setiap anak-anakmu Bapa yang hari-hari ini sedang bergumul punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Juga calon presiden yang akan dilantik pada ya bulan mendatang, bulan Oktober, Tuhan juga memberkati, menyertai. Kami tahu roh takut akan Tuhan ada di atas pemerintahan bangsa ini sehingga Indonesia boleh mengalami keluputan karena Tuhan menyertai bangsa kami. Juga semua bangsa-bangsa di lima benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Biar iman kami semakin teguh di dalam Engkau di hari-hari terakhir, di hari-hari penantian akan akhir zaman ini. Biarlah kami terus setia melakukan bagian kami dan Tuhan melakukan bagian-Mu. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.